UK is complicit. Ribuan warga pro-Palestina memblokir 4 fasilitas kompleks industri militer Inggris. Mereka melakukan aksi unjuk rasa, mendukung Palestina dan mengecam tindakan Israel. Rekaman aksi unjuk rasa tersebut beredar di Telegram pada Kamis 7 Desember 2023. Lebih dari 1.000 pengunjuk rasa mengklaim bahwa senjata yang dipasok ke IDF diproduksi di kompleks industri tersebut. Mereka juga menyerukan pemerintah Inggris untuk menghentikan keterlibatan dalam kejahatan perang Israel dan menuntut gencatan senjata di jalur Gaza. Dikutip BBC, demonstrasi terjadi di luar pabrik senjata di Brighton oleh pengunjuk rasa pro-Palestina. Gerbang di pabrik Altri Harris di Homefront Business Park telah diblokade oleh para aktivis yang mengibarkan bendera dan memegang spanduk. Kelompok pekerja untuk Palestina Merdeka menargetkan sejumlah pabrik di Inggris yang dikatakan memasok komponen senjata yang digunakan oleh pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.